dan saya menjadi ketua pemuda wilayah persekutuan. Kemudian apabila ditubuhkan pula Setiawangsa, saya menjadi bendahari UMNO bahagian Setiawangsa, naib ketua bahagian Setiawangsa dan akhirnya menjadi Setiausaha Ketua Barisan Nasional Wilayah Persekutuan. Dalam tingkatan politik ini saya menaik tingkatan secara berdikit-dikit sehingga where I am, sehingga di mana saya berada sekarang. Dalam Setiawangsa ini tidak ada masalah apa benih besar dan ketara yang ada, kerana selama 8 dua pegang dia dipegang oleh Dato' Sri Zul Hassan Rafiq sebagai Ahli Parlimen Setiawangsa. Beliau telah menjalankan tugas dengan baik, tertib, terancang, di mana menyebabkan keadaan apa ni Parlimen Setiawangsa ini berada dalam keadaan teratur, terancang dan sebagainya. Sebagai saya, saya tidak nampak masalah yang besar yang saya harus hadapi, kecuali masalah-masalah yang akan timbul selalunya. Masalah penduduk, masalah apa ni, masalah-masalah yang ada dekat PBR itu sebagainya. Tetapi itulah masalah yang akan timbul selalu pun. Tetapi ianya dapat ditangani dengan baik kerana sebelum ini rakyat telah percaya bahawa barisan, brand barisan nasional itu yang dibawa oleh Dato' Sri Hasnah dijaga dengan baik. Maka sekarang orang baru menjaga barisan nasional. So saya rasa saya boleh berkemampuan untuk menjalankan tugas yang baik seperti ini.